Video ini diambil dari kisah nyata. Cerita di mana seorang gadis muda yang harus menikah dengan kakek yang berumur 70 tahun demi biaya ibunya yang sakit dan membayar pengobatan ibunya. Hidup yang harus dia jalani sangatlah tidak mudah dan semoga para penonton terhindar dari situasi seperti ini. Selamat menyimak. Hidup Alia berubah drastis dalam sekejap. Dulu, ia adalah gadis yang ceria, penuh semangat, dan penuh mimpi. Meskipun hidup dalam keluarga sederhana, Alia selalu merasa cukup. Ayahnya, Pak Arman, adalah seorang pengusaha kecil yang sudah bertahun-tahun mengelola usaha toko kelontong keluarga. Namun, hari itu, ketika Alia pulang dari kampus, ia disambut dengan suasana rumah yang penuh dengan ketegangan. Ibunya menangis di sudut ruang tamu, sementara ayahnya hanya duduk terdiam dengan wajah pucat dan pandangan kosong. Alia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. "Ayah, ada apa ini? Kenapa ibu menangis?" ditanya Alia dengan nada cemas, lututnya bergetar melihat betapa terguncangnya orang tuanya. Ayahnya hanya menggelengkan kepala, seolah tak mampu menjawab. Butuh beberapa menit sebelum akhirnya Pak Arman membuka mulut, suaranya parau dan berat. "Alia, usaha ayah bangkrut. Toko kita sudah tak bisa berjalan lagi. Semua modal habis. Hutang kita menumpuk, ayah tak tahu harus bagaimana lagi," dikatanya sambil menggenggam erat tangan istrinya yang semakin terisak. Alia merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Hatinya mencelos. "Hutang? Bangkrut? Ini tidak mungkin. Toko kecil itu adalah satu-satunya sumber pendapatan keluarga mereka. Tapi ayah, pasti ada jalan keluarnya, kan? Kita bisa meminjam uang dari saudara atau teman," Alia mencoba berpikir logis, meski ia sendiri tahu situasi ini jauh lebih rumit. Ayahnya menggeleng, lebih keras kali ini, seolah-olah jawaban itu adalah sebuah kutukan. "Kita sudah meminjam dari semua orang yang kita kenal, Alia. Kita sudah terjebak. Satu-satunya yang tersisa hanya Pak Raden." Mendengar nama itu, Alia terdiam. Pak Raden adalah seorang pria tua berusia 60 tahun, pengusaha kaya raya yang dikenal di seluruh kota. Ia memiliki banyak properti dan bisnis, namun juga dikenal sebagai pria yang keras, dingin, dan ambisius. Pak Raden pernah menolong ayah Alia dengan pinjaman besar, namun bunganya sangat tinggi. Kini, hutang itu telah melampaui apa yang bisa dibayar keluarga Alia. "Dia bilang dia akan mengambil rumah kita, Alia, kecuali. Suara Pak Arman terhenti, seolah tak sanggup melanjutkan. "Kecuali aku menikah dengannya, kan?" Alia menyelesaikan kalimat itu dengan suara gemetar. Matanya membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja terucap dari bibirnya sendiri. Pak Arman tak menjawab, hanya menunduk. Itu adalah jawaban yang lebih dari cukup. Dunia Alia seketika runtuh. Bagaimana mungkin hidupnya yang masih panjang dan penuh impian harus terikat pada pernikahan dengan pria yang usianya seperti kakeknya sendiri, hanya untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran? Ibunya berusaha meraih tangan Alia, namun gadis itu menepisnya dengan lembut. "Tidak, Bu. Aku tidak bisa. Ini terlalu kejam. Ini bukan hidup yang kuinginkan." Alia mundur, tubuhnya gemetar antara marah dan hancur. Air mata sudah memenuhi pelupuk matanya. Namun di balik amarah itu, Alia tahu betapa putus asanya kedua orang tuanya. Mereka benar-benar tak punya pilihan. Dan sekarang, pilihan itu ada di tangan Alia. Hanya Alia yang bisa menyelamatkan mereka dari kejatuhan yang semakin dalam. Selama malam itu, Alia tidak tidur. Di dalam kamar kecilnya yang sempit, ia merenung, memikirkan semua yang telah terjadi. Bagaimana mungkin hidup yang tadinya terasa begitu sederhana kini terasa seperti jebakan tanpa jalan keluar? Jika ia menolak menikah dengan Pak Raden, keluarganya akan kehilangan segalanya. Mereka akan terusir dari rumah, dan ibunya yang sakit-sakitan pasti tidak akan sanggup menghadapi beban itu. Namun, jika ia menerima, Alia tahu ia akan mengorbankan seluruh hidupnya, impiannya, dan masa depannya demi pria tua yang tidak ia cintai. Fajar belum muncul saat Alia akhirnya mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang keluarganya, tentang ayah dan ibu yang selama ini telah membesarkannya dengan cinta dan pengorbanan. Dengan air mata yang belum juga berhenti mengalir, Alia menghela napas panjang. Esok hari, ia akan menemui Pak Raden dan menerima nasib yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Esok harinya, langit mendung seolah merasakan beban di hati Alia.
Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar dari rumah kecilnya. Suara-suara kota yang biasanya ramai terasa jauh, seperti gema yang tak nyata di telinganya. Setiap langkah yang ia ambil menuju rumah Pak Raden seperti memotong jiwanya sedikit demi sedikit. Pikirannya penuh dengan keraguan. Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat? Mampukah ia hidup dalam penjara yang tak terlihat, hanya demi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran? Ketika sampai di rumah megah Pak Raden, Alia terdiam di depan gerbang besar yang menjulang tinggi. Gerbang itu, dengan ornamen emas yang berkilauan, terasa seperti gerbang neraka baginya. Seorang penjaga membukakan pintu, dan Alia melangkah masuk ke dalam dunia yang asing baginya. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba menguatkan diri. Ia tidak boleh terlihat lemah, meskipun di dalam dirinya, semua rasa takut dan ketidakpastian berkecamuk seperti badai. Pak Raden duduk di ruang tamu besar, mengenakan setelan rapi dan terlihat lebih seperti seorang bangsawan tua. Tatapannya tajam namun tenang, seolah-olah ia sudah tahu keputusan Alia bahkan sebelum gadis itu berbicara. Alia, suara Pak Raden menggema di ruangan itu, membuat jantung Alia berdegup lebih kencang. Kau sudah tahu kenapa kau ada di sini. Jadi, apa keputusanmu? Suara pria itu terdengar tenang, namun ada kekuatan yang mendesak dalam setiap kata yang diucapkannya. Alia menelan ludah, mencoba mengendalikan gemetar di suaranya. Aku menerima tawaran Anda. Jika tanya akhirnya, kata-kata itu terasa begitu asing di bibirnya, seperti sesuatu yang dipaksakan keluar dari dirinya. Sejenak, dunia seperti berhenti. Pak Raden tersenyum tipis, senyum dingin yang tidak memberikan kehangatan apapun. Baiklah, jika tanya singkat. Kau membuat keputusan yang bijak. Aku akan melunasi semua hutang keluargamu. Tapi ingat, setelah ini, hidupmu adalah milikku. Kalimat terakhir itu menghantam Alia seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Ia merasa seperti baru saja menjual kebebasannya, jiwanya, bahkan mungkin mimpinya, demi kesepakatan ini. Tapi tidak ada jalan kembali. Ia sudah memutuskan, dan demi keluarganya, ia harus menerima semua konsekuensinya, seberat apapun itu. Air matanya hampir menetes, namun ia menahannya. Alia tidak ingin terlihat lemah di depan pria yang kini akan menjadi suaminya. Setelah pertemuan itu, Alia pulang dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Di rumah, ibu dan ayahnya menunggu dengan penuh kecemasan. Saat melihat wajah putri mereka, tanpa perlu bertanya, mereka sudah tahu jawabannya. Ibu Alia segera memeluknya erat, menangis penuh haru. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu harus membiarkan ini terjadi, jikata ibunya disela isak tangisnya. Tapi Alia hanya bisa tersenyum kecil, senyum yang dipaksakan untuk menyembunyikan rasa sakit yang mendalam. Tak apa, Bu. Aku sudah memilih. Semua akan baik-baik saja, ia ucap Alia, meski dalam hatinya, ia tidak yakin kapan, baik-baik saja, itu akan datang. Malam itu, di dalam kamar yang kini terasa semakin sempit, Alia memandangi langit dari jendela kecil. Bintang-bintang di langit yang biasa memberinya ketenangan kini hanya tampak jauh dan tak terjangkau. Ia berpikir tentang bagaimana hidupnya akan berubah. Ia membayangkan masa depan yang dingin dan sunyi, terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta dengan pria yang seharusnya tidak pernah ada di hidupnya. Air mata yang ia tahan sejak tadi siang akhirnya tumpah, mengalir di pipinya tanpa bisa dibendung. Namun dibalik semua rasa takut dan kesedihannya, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Ia mungkin telah kehilangan kebebasan, tapi ia tidak akan kehilangan jati dirinya. Meskipun kehidupannya kini berada dalam genggaman Pak Raden, Alia bersumpah untuk tetap bertahan, untuk menemukan cahaya dalam kegelapan yang kini menyelimuti hidupnya. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang Alia bayangkan. Upacara yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup seorang wanita, kini berubah menjadi hari paling kelam bagi Alia. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih yang begitu indah, namun tak ada sedikit pun kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Mata Alia kosong, penuh dengan beban yang tak terlihat. Di dalam dirinya, ia berteriak, memohon agar semua ini hanya mimpi buruk. Namun kenyataannya adalah sebuah kenyataan yang tak bisa ia hindari. Di luar, tamu-tamu yang datang sebagian besar adalah orang-orang penting, teman-teman bisnis Pak Raden, dan beberapa anggota keluarga Alia yang datang tanpa senyum. Tak ada kebahagiaan dalam upacara itu, hanya formalitas dan senyum palsu yang terlihat di wajah para undangan. Pak Raden, dengan setelan jas mahalnya, berdiri di samping Alia. Wajahnya tetap datar, tak menunjukkan perasaan apapun. Tatapan pria tua itu tajam,
Seolah-olah ia tidak melihat Alia sebagai seorang istri, tapi sebagai sesuatu yang telah ia menangkan. Saat upacara berlangsung, Alia merasa seakan-akan dirinya hanya boneka. Setiap kata sumpah yang ia ucapkan, terdengar seperti ucapan yang kosong tanpa makna. "Saya terima nikahnya." Kalimat itu keluar dari bibir Alia, namun rasanya seperti pisau yang menyayat hatinya. Mata semua orang tertuju padanya, namun tak ada yang tahu betapa dalam luka yang ia rasakan. Bahkan ketika Pak Raden menyentuh tangannya dengan dingin, Alia merasakan tubuhnya gemetar, seolah-olah tubuhnya memberontak, menolak hubungan yang tidak pernah ia inginkan ini. Setelah upacara selesai, mereka menuju rumah Pak Raden yang kini menjadi rumah baru Alia. Rumah itu megah, dengan kamar yang luas, perabotan mahal, dan taman yang indah. Namun, semua itu tidak bisa menghilangkan perasaan hampa yang mencekam Alia. Ia duduk di tepi ranjang besar di kamarnya, memandangi sekeliling. Semua kemewahan itu tak berarti apa-apa baginya. Semua barang mewah ini tidak bisa menggantikan kebebasan yang telah ia serahkan. Malam pertama mereka sebagai suami istri bukanlah seperti yang dibayangkan banyak orang. Alia duduk diam di sudut kamar, sementara Pak Raden hanya memberinya tatapan dingin. "Kau sudah menjadi milikku, Alia. Ingat itu baik-baik," dikatanya sebelum berbalik dan meninggalkan kamar. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Alia, seakan-akan ia baru saja dikurung dalam penjara yang tak kasat mata. Setelah pintu kamar tertutup, Alia merasakan sepi yang begitu mendalam. Air matanya jatuh lagi, membasahi pipinya, namun kali ini tidak ada yang bisa menghiburnya. Hari-hari setelah pernikahan berlalu dalam kebekuan. Alia menjalani rutinitas di rumah besar itu tanpa semangat. Meskipun Pak Raden selalu memberikannya segala yang ia butuhkan, pakaian mahal, perhiasan, dan fasilitas yang tak pernah ia bayangkan, Alia merasa hidupnya semakin hampa. Setiap kali mereka berinteraksi, Pak Raden memperlakukannya seperti harta, bukan manusia. Ia tidak pernah berbicara tentang perasaan, tidak pernah menanyakan apa yang Alia pikirkan atau rasakan. Bagi Pak Raden, pernikahan ini adalah transaksi, dan Alia adalah bagian dari kesepakatan itu. Di tengah kesunyian, satu-satunya tempat Alia menemukan sedikit ketenangan adalah di taman belakang rumah. Ia sering duduk di sana sendirian, mengamati bunga-bunga yang bermekaran. Namun bahkan keindahan taman itu tidak mampu mengusir rasa kesepian yang terus menghantui hatinya. Alia merasa seperti bunga di taman itu, tampak indah dari luar, tapi terkurung dalam dinding tinggi yang tidak bisa ia tembus. Setiap hari, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Ya, apakah hidupku akan selalu seperti ini?" Meski begitu, Alia berusaha bertahan. Ia berusaha untuk tetap kuat demi keluarganya. Ia tahu bahwa keputusannya telah menyelamatkan mereka dari kehancuran, namun itu tidak menghilangkan perasaan bahwa ia telah mengorbankan dirinya. Setiap malam, Alia berdoa dalam hati, berharap suatu hari ia bisa menemukan kebahagiaan, atau setidaknya, menemukan alasan untuk tersenyum lagi di dalam penjara yang kini menjadi hidupnya. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa menahan semua rasa sakit itu dalam diam, berharap waktu bisa menyembuhkan luka di hatinya. Waktu berlalu dengan lambat, seolah-olah setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Alia mulai tenggelam dalam rutinitas tanpa makna di rumah megah Pak Raden. Meski tampak mewah dari luar, rumah itu terasa seperti penjara yang tak terlihat. Pak Raden jarang ada di rumah, lebih sering menghabiskan waktunya di luar, mengurus berbagai bisnisnya. Jikapun ia berada di rumah, percakapan mereka sebatas formalitas singkat, seakan-akan mereka dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Setiap kali ia melihat Pak Raden, Alia selalu merasakan dinginnya hubungan mereka. Pernikahan ini lebih mirip kesepakatan bisnis daripada sebuah ikatan cinta. Malam-malam panjang terasa begitu sunyi bagi Alia. Ia sering menghabiskan waktu di taman belakang, satu-satunya tempat di rumah itu yang memberinya sedikit kedamaian. Taman itu dipenuhi bunga-bunga indah dan pohon-pohon rindang, namun semua keindahan itu tidak mampu mengobati rasa kesepian di hatinya. Alia mulai merasa seperti salah satu bunga di taman itu, terlihat cantik tapi terkurung dalam pagar tinggi yang tidak bisa ia lewati. Setiap kali ia memandangi pagar itu, Alia hanya bisa membayangkan dunia luar yang dulu bebas ia jelajahi. Di tengah kesendiriannya, satu-satunya orang yang Alia bisa ajak bicara adalah Sari, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja untuk Pak Raden. Sari adalah wanita parubaya yang ramah, dan perlahan-lahan Alia merasa nyaman berbicara dengannya. Suatu hari, saat Alia duduk di taman, Sari datang membawakannya teh. "Ibu Alia, Anda terlihat lelah. Ada yang bisa saya bantu?" ditanya Sari dengan lembut, suaranya penuh empati. Alia hanya menggeleng, mencoba tersenyum,
meski matanya tidak bisa menyembunyikan rasa kesedihannya. Setelah beberapa kali berbicara, Sari mulai menceritakan kisah tentang Pak Raden. Alia tidak pernah tahu banyak tentang suaminya yang misterius itu, dan apa yang Sari katakan membuatnya terkejut. Pak Raden dulu pernah sangat bahagia, Bu. Ia punya istri pertama yang sangat ia cintai, tetapi sayangnya, Bu Raden meninggal bertahun-tahun yang lalu dalam kecelakaan mobil. Sejak saat itu, Pak Raden berubah. Ia menjadi pria yang dingin dan tertutup. Bahkan saya pun jarang melihat senyumnya sejak itu, ia ujar Sari dengan nada sendu. Alia terdiam mendengar cerita itu. Jadi inilah rahasia di balik sikap dingin Pak Raden. Ia tidak hanya menikahi Alia demi memenuhi kesepakatan hutang, tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih dalam. Alia mulai memahami bahwa suaminya menyimpan luka yang dalam, sama seperti dirinya. Meski pernikahan mereka terpaksa, Alia merasakan ada sesuatu yang lebih kompleks di balik sikap keras Pak Raden. Ia adalah pria yang terperangkap dalam masa lalunya, seperti Alia yang terperangkap dalam masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, meski rasa empati itu mulai tumbuh, Alia tetap tidak bisa menghilangkan perasaan tercekik dalam pernikahannya. Malam demi malam, ia tetap tidur sendirian, merasakan kekosongan yang tak terucapkan. Pak Raden tetap menjaga jarak, seolah-olah keduanya menjalani hidup di dunia yang berbeda meski berada di rumah yang sama. Kadang-kadang Alia bertanya-tanya, apakah hidup ini akan terus seperti ini? Sebuah kebersamaan tanpa cinta, sebuah rumah tanpa kehangatan? Setiap hari yang berlalu, Alia semakin terbiasa dengan kesendirian itu. Namun di balik ketenangan wajahnya, hatinya bergejolak. Ia tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup seperti ini, di mana kebahagiaan terasa begitu jauh dan tidak terjangkau. Meskipun Pak Raden menyediakan semua yang ia butuhkan secara materi, Alia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Apa gunanya semua kemewahan ini jika hatinya tetap hampa? Dalam diam, Alia terus berjuang mencari makna dari semua ini. Namun di dalam hatinya, Alia tetap berharap. Meski kecil, ada secercah harapan bahwa suatu hari, mungkin ia dan Pak Raden bisa membangun sesuatu yang lebih dari sekadar ikatan formal. Mungkin suatu hari, pria yang kini tampak begitu dingin itu akan membuka dirinya, dan mereka bisa berbagi lebih dari sekadar kewajiban. Tapi untuk saat ini, Alia hanya bisa menunggu, bertahan di balik pagar mewah yang membatasi hidupnya, menunggu keajaiban yang entah kapan akan datang. Alia terbangun di tengah malam dengan dada yang sesak. Mimpi buruk kembali menghantuinya. Mimpi tentang masa depan yang ia inginkan, yang kini terasa semakin jauh dan tak terjangkau. Di dalam mimpi itu, Alia berlari di padang hijau, bebas dan bahagia, mengejar cita-citanya yang sederhana, menyelesaikan kuliah, membangun karir, dan menjalani hidup dengan kebebasan. Namun setiap kali ia hampir meraihnya, bayangan Pak Raden muncul, menghentikannya, dan segalanya berubah menjadi gelap. Ia terbangun dengan air mata di pipi, menyadari kenyataan pahit bahwa mimpinya kini terkubur di balik tembok-tembok rumah mewah ini. Hari itu, Alia kembali duduk di taman, tempat pelariannya dari kenyataan. Taman itu semakin terasa seperti tempat pelipur lara, meski keindahannya tidak lagi memberi ketenangan. Alia merasa semakin terasing dalam hidupnya. Setiap langkahnya di rumah ini, setiap tatapan hampa dari Pak Raden, setiap percakapan yang dingin membuatnya semakin terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia pilih. Sari, yang selalu menjadi pendengar setianya, mendekati Alia dan membawakan teh. Ibu Alia, Anda perlu makan. Sejak pernikahan, Anda semakin kurus, ya ujar Sari dengan nada khawatir. Alia hanya tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, Sari. Hanya, sedikit lelah, jawabnya. Namun dalam hatinya, Alia tahu ini bukan sekadar kelelahan fisik. Ini adalah kelelahan emosional yang kian menumpuk setiap hari. Hidup tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa cinta membuatnya merasa kosong. Ia mencoba menjalani hari-harinya dengan kuat, tapi setiap kali malam tiba, ia kembali teringat mimpinya yang terkubur, seolah hidupnya kini hanyalah bayangan dari apa yang dulu ia harapkan. Sari, yang sudah lama bekerja di rumah itu, memperhatikan perubahan yang terjadi pada Alia. Wanita parubaya itu merasakan simpati mendalam. Bu Alia, terkadang kita tidak bisa mengubah takdir, tapi mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang baru dari apa yang sudah terjadi. Mungkin Pak Raden akan berubah seiring waktu, jika kata Sari, mencoba menguatkan. Namun, Alia hanya menatap langit yang mulai berwarna jingga, memikirkan masa lalunya dan masa depan yang kini terasa seperti mimpi yang tak mungkin lagi diraih. Sore itu, setelah Sari meninggalkannya sendirian, Alia teringat pada kampus, tempat ia seharusnya melanjutkan studinya.
Ia rindu masa-masa belajar, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan bermimpi tentang masa depan yang cerah. Namun sejak pernikahan, semua itu lenyap. Alia tidak lagi melanjutkan kuliah. Paraden tidak pernah melarangnya secara langsung, tapi kehadirannya yang dingin, jarak yang tak terjembatani antara mereka, membuat Alia merasa terperangkap. Ia tidak tahu bagaimana meminta izin untuk melanjutkan kuliah tanpa merasa seolah ia mengganggu suaminya. Malam itu, Alia memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Raden. Saat makan malam, Alia duduk di seberang meja besar di ruang makan yang dingin. Pak Raden, seperti biasa, diam dan fokus pada makanannya. Pak Raden, suara Alia terdengar pelan tapi mantap, aku ingin melanjutkan kuliahku. Aku merasa, aku butuh sesuatu untuk membuat hidupku lebih berarti. Alia menunggu, berharap suaminya akan memberikan respons yang manusiawi, sedikit saja pengertian atau dukungan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dari mata Pak Raden yang keras. Kuliah? Untuk apa? Kau sekarang adalah istriku. Tugasmu sudah jelas, Alia. Tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Fokuslah pada rumah tangga ini. Itu lebih penting. Suaranya datar, tanpa emosi, tapi kata-katanya memukul hati Alia dengan keras. Harapan kecil yang sempat tumbuh di hatinya hancur seketika. Ia tahu, tidak ada ruang untuk impian di kehidupan ini. Pak Raden melihatnya sebagai bagian dari kesepakatan, bukan sebagai individu dengan keinginan dan mimpi. Setelah percakapan itu, Alia kembali ke kamarnya dengan hati yang remuk. Ia merasa seperti seseorang yang kehilangan arah, kehilangan harapan. Di balik kemewahan yang mengelilinginya, Alia merasa miskin secara emosional. Tangisnya pecah malam itu, lebih kencang dari biasanya. Di luar, hujan mulai turun, seolah langit ikut merasakan kesedihan yang mencekam hatinya. Alia meringkuk di sudut tempat tidurnya, meratapi nasibnya yang kini sepenuhnya di bawah kendali orang lain. Dunia yang dulu begitu luas kini terasa menyempit, dan impiannya seolah terkubur semakin dalam, tak lagi bisa diraih. Hari-hari setelah percakapan itu terasa semakin berat bagi Alia. Setelah Pak Raden menolak keinginannya untuk melanjutkan kuliah, ia merasa jiwanya semakin terkikis. Setiap pagi, Alia terbangun dengan rasa hampa yang semakin dalam, seolah-olah semangat hidupnya hilang seiring dengan keputusan Pak Raden yang membatasi semua mimpinya. Kini, hidupnya benar-benar terpusat pada rutinitas yang monoton. Bangun pagi, menghabiskan waktu di rumah mewah itu, dan menunggu malam tiba. Semua terasa seperti penjara tak kasat mata. Di meja makan, suasana semakin dingin. Alia jarang berbicara, dan Pak Raden hanya memberikan perintah-perintah singkat tanpa ada percakapan hangat. Tak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa hubungan mereka akan membaik. Setiap kali Alia memandang suaminya, ia hanya melihat seorang pria tua yang dingin, penuh kekuasaan, tapi tanpa kasih sayang. Pak Raden seolah-olah memagari dirinya sendiri, menjauh dari siapapun yang ingin mendekat. Alia merasa bahwa bukan hanya dirinya yang terjebak dalam penjara ini, Pak Raden juga terjebak dalam penjara emosionalnya sendiri. Suatu sore, ketika Alia duduk termenung di taman, tiba-tiba Sari datang dengan wajah khawatir. Bu Alia, Anda harus kuat. Saya tahu ini tidak mudah, tapi percayalah, saya pernah melihat orang-orang di rumah ini melewati masa-masa sulit. Mungkin Pak Raden bukan pria yang mudah didekati, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang masih terluka. Mungkin itu yang membuatnya menjadi seperti ini, jikata Sari dengan penuh simpati. Alia menatap Sari sejenak, mencoba mencari makna di balik kata-kata itu. Luka? Apakah luka Pak Raden sedalam luka yang ia rasakan? Apa yang bisa kulakukan, Sari? Aku merasa seperti tidak ada lagi yang bisa kuperbaiki. Setiap langkah yang aku ambil hanya membuat semuanya terasa lebih berat, jawab Alia, suaranya pelan dan getir. Sari menghela napas panjang dan meletakkan tangan di bahu Alia. Kadang kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa bertahan. Dan siapa tahu, mungkin waktu akan membawa perubahan. Namun, kata-kata penghiburan itu terasa hampa bagi Alia. Ia mulai meragukan apakah waktu benar-benar bisa menyembuhkan luka-luka ini. Hari-hari berlalu, dan Alia semakin merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Di malam hari, ia sering duduk di jendela kamarnya, memandangi hujan yang turun, membiarkan pikirannya melayang jauh. Setiap tetes hujan yang jatuh mengingatkannya pada air mata yang sering ia tumpahkan dalam kesendirian. Kesedihannya semakin dalam, tetapi ia berusaha keras untuk tetap berdiri, untuk tidak menyerah pada perasaan putus asa. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, Alia mendengar suara dari kamar Pak Raden.
Ia penasaran, karena biasanya suaminya sangat tenang dan jarang membuat suara keras. Perlahan-lahan, ia mendekati pintu kamar Pak Raden dan mendengar suara tangis tertahan. Suara itu begitu lirih, hampir tak terdengar. Alia terdiam di depan pintu, hatinya terguncang. Selama ini, ia selalu melihat Pak Raden sebagai pria yang dingin dan tak berperasaan, tapi suara tangis itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih rapuh di dalam dirinya. Ia tidak bisa memutuskan apakah akan mengetuk pintu atau membiarkan suaminya sendirian dalam kesedihan itu. Akhirnya, Alia memutuskan untuk mengetuk pintu dengan pelan. Ketika pintu terbuka, Pak Raden tampak terkejut melihat Alia di ambang pintu. Matanya merah dan sembab, sesuatu yang tidak pernah Alia bayangkan sebelumnya. Sejenak, mereka hanya saling memandang tanpa kata. Tidak ada yang tahu apa yang harus dikatakan. "Apa yang kau inginkan, Alia?" Suara Pak Raden terdengar serak, mencoba menyembunyikan rasa malu karena ketahuan dalam keadaan rentan. Alia menghela napas, berusaha keras mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin tahu, apakah ada sesuatu yang bisa kubantu?" jawabnya dengan lembut. Ia tahu bahwa hubungan mereka jauh dari kata sempurna, tapi di saat itu, Alia merasa ada kesempatan untuk melihat sisi lain dari pria yang selama ini begitu jauh darinya. Pak Raden tidak menjawab, hanya menutup pintu dengan pelan, meninggalkan Alia di lorong dengan perasaan campur aduk. Malam itu, Alia kembali ke kamarnya dengan pikiran yang tak menentu. Ia tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu kamar Pak Raden, tapi ia yakin ada luka yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Di balik semua kekuasaan dan kekayaan, ada kesedihan yang tersembunyi dalam diri suaminya, sama seperti luka yang ia sembunyikan di balik senyum palsunya. Alia mulai berpikir bahwa mungkin, di suatu tempat yang dalam, mereka lebih mirip daripada yang ia kira. Dua jiwa yang terluka, terjebak dalam dunia yang tidak pernah mereka inginkan. Pagi setelah kejadian itu, Alia terbangun dengan perasaan yang aneh. Bayangan Pak Raden menangis di balik pintu masih menghantuinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria setegar Pak Raden, yang selama ini terlihat dingin dan tak tergoyahkan, bisa menunjukkan kelemahan seperti itu. Pikiran tentang luka masa lalu Pak Raden terus menghantuinya, membangkitkan rasa penasaran yang semakin dalam. Di balik kekayaan dan kekuasaan, ada rahasia yang tersembunyi, dan Alia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Hari itu, Alia mencoba berbicara dengan Sari lagi. "Sari, apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Raden dulu? Mengapa dia begitu tertutup dan selalu tampak terluka?" ditanya Alia dengan suara penuh rasa ingin tahu. Sari terdiam sejenak, seakan menimbang-nimbang apakah ia harus menjawab pertanyaan itu. Akhirnya, dengan napas berat, Sari mulai berbicara. "Pak Raden dulu pria yang sangat berbeda, Bu. Setelah kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya, dia berubah. Dia tidak pernah benar-benar pulih dari kejadian itu. Kematian Bu Raden begitu mendadak, dan Pak Raden merasa bersalah karena tidak ada di sana saat itu terjadi." Alia tertegun. Jadi inilah akar dari kesedihan Pak Raden, beban rasa bersalah yang selama bertahun-tahun mengubahnya menjadi pria yang keras dan dingin. "Tapi kenapa dia harus menikah denganku? Jika dia masih terjebak dalam masa lalu, mengapa dia memilih untuk menikah lagi?" tanya Alia, matanya penuh dengan kebingungan. Sari menggeleng pelan. "Saya tidak tahu pasti, Bu. Tapi saya rasa, pernikahan ini bukan tentang cinta. Mungkin Pak Raden hanya merasa perlu menyelesaikan urusan yang lain, urusan keluarga, bisnis, atau mungkin dia mencoba menutupi luka yang tidak pernah sembuh itu dengan cara yang salah." Pernyataan Sari membuat Alia merenung. Ia mulai menyadari bahwa pernikahannya dengan Pak Raden hanyalah sebuah bentuk pelarian dari masa lalu yang tak kunjung selesai. Pernikahan ini tidak pernah dimaksudkan untuk membahagiakan keduanya, melainkan hanya menjadi solusi sementara atas masalah yang lebih dalam. Namun, apa artinya semua ini bagi dirinya? Apakah hidupnya hanya akan menjadi bagian dari kebohongan yang panjang ini? Alia merasa seolah-olah ia terseret ke dalam pusaran emosi dan kesedihan yang tidak pernah ia pilih. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencoba memahami apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Sejak percakapan singkat mereka di depan pintu kamar, Pak Raden semakin menjauh, semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Alia merasa bahwa mereka semakin jauh, meskipun mereka tinggal di bawah atap yang sama. Namun, di dalam hatinya, Alia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan semuanya berlanjut seperti ini. Ia tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui suaminya, dan ia pun tidak ingin membiarkan hidupnya sendiri terkubur dalam kebisuan. Esok harinya,
Alia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mencari tahu lebih banyak tentang istri pertama Pak Raden. Ia merasa bahwa jawabannya ada di masa lalu, dan hanya dengan memahami masa lalu Pak Raden, ia bisa memahami masa depannya sendiri. Dengan hati-hati, ia pergi ke ruang kerja Pak Raden, tempat di mana ia yakin bisa menemukan petunjuk. Ruang kerja itu jarang sekali digunakan, dan hanya Pak Raden yang memiliki akses penuh ke sana. Ketika Alia masuk, ruang itu dipenuhi dengan rak buku besar, map-map dokumen, dan foto-foto lama yang tergantung di dinding. Di salah satu meja, Alia melihat sebuah album foto yang setengah tertutup. Tangannya bergetar saat ia membuka halaman demi halaman album tersebut, memperlihatkan foto-foto Pak Raden bersama seorang wanita cantik, istrinya yang telah tiada. Senyum di wajah mereka tampak bahagia, namun dalam setiap senyum itu, Alia bisa merasakan betapa dalam cinta yang pernah ada antara mereka. Hatinya semakin berat, menyadari betapa besar luka yang harus ditanggung oleh Pak Raden. Namun di halaman terakhir album, Alia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah surat yang tampaknya belum pernah dibuka. Surat itu ditujukan kepada Pak Raden, namun tanggalnya menunjukkan bahwa surat itu dikirim beberapa hari sebelum kecelakaan tragis yang merenggut nyawa istrinya. Dengan tangan gemetar, Alia membaca surat tersebut. Isinya singkat, namun penuh dengan kesedihan. Istri Pak Raden meminta maaf karena merasa telah mengecewakan suaminya. Ada nada putus asa di setiap kalimatnya, seolah-olah ia tahu bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Air mata Alia mengalir tanpa ia sadari. Surat itu membawa perasaan duka yang mendalam, tidak hanya bagi Pak Raden, tetapi juga bagi Alia sendiri. Ia merasakan beban emosi yang sama, rasa bersalah yang terus menghantui Pak Raden selama bertahun-tahun. Kini, Alia mengerti mengapa suaminya begitu terjebak dalam masa lalu. Namun, apa yang bisa ia lakukan dengan pengetahuan ini? Bagaimana ia bisa menghapus rasa sakit yang begitu dalam? Alia menutup album itu dan duduk di kursi kerja Pak Raden, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang Pak Raden. Ini juga tentang dirinya. Jika ia terus tinggal dalam kehidupan yang dipenuhi dengan kebisuan dan rasa sakit, ia akan hancur, seperti Pak Raden yang perlahan-lahan menghancurkan dirinya sendiri. Sesuatu harus berubah, dan Alia sadar bahwa hanya ia yang bisa memulainya. Alia tidak bisa berhenti memikirkan surat yang ia temukan di ruang kerja Pak Raden. Surat itu seolah-olah berbicara langsung kepadanya, membisikkan tentang luka mendalam yang masih mengikat Pak Raden pada masa lalunya. Setiap kata dari surat itu menggema di kepalanya, membuatnya semakin yakin bahwa Pak Raden belum pernah benar-benar melepaskan bayangan istrinya yang telah pergi. Perasaan campur aduk memenuhi hati Alia, antara simpati, kemarahan, dan rasa tak berdaya. Kini, lebih dari sebelumnya, Alia tahu bahwa pernikahan mereka tak pernah didasarkan pada cinta atau harapan akan masa depan bersama. Pernikahan ini hanyalah pelarian bagi Pak Raden, dan itu menghancurkan Alia perlahan-lahan. Pada suatu malam yang sunyi, Alia mendapati dirinya duduk di tepi ranjang, menatap bayangan di dinding kamar. Pikirannya berputar-putar, bertanya-tanya apakah ada gunanya ia tetap bertahan. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia, satu dunia yang dihantui masa lalu Pak Raden, dan satu dunia yang menunggu di luar sana, menawarkan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sejak menikah. Tapi, ada sesuatu yang menahan Alia untuk tidak pergi. Apakah itu rasa tanggung jawab terhadap keluarga, atau mungkin, sedikit rasa kasih yang mulai muncul untuk Pak Raden? Malam itu, ketika Pak Raden masuk ke kamar, Alia memutuskan untuk berbicara. Ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Pak, aku tahu tentang surat dari istri pertama Anda. Aku melihatnya di ruang kerja, suara Alia bergetar, namun ia mencoba tetap tegar. Pak Raden menghentikan langkahnya sejenak, tatapannya langsung berubah dingin. Kenapa kamu mengorek-ngorek masa laluku? Ditanyanya dengan nada rendah, namun syarat dengan amarah yang terpendam. Alia menelan ludah, merasakan ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu masa lalu Anda. Tapi aku harus tahu. Aku harus mengerti kenapa kita seperti ini, kenapa Anda begitu dingin. Saya berusaha memahami, mungkin jika kita bisa membicarakannya, kita bisa menemukan cara untuk hidup tanpa dihantui rasa sakit ini, jawab Alia, suaranya penuh emosi. Ia ingin Pak Raden memahami bahwa ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia juga ingin suaminya bebas dari beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Namun, respons Pak Raden tidak seperti yang ia harapkan. Wajah pria tua itu semakin keras, seolah setiap kata yang diucapkan Alia menambahkan luka baru di hatinya. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Alia. Masa lalu sudah mati, dan aku tidak ingin mengungkitnya lagi.
Jangan berharap aku bisa berubah hanya karena kau menginginkannya, ia ucap Pak Raden tegas, suaranya dingin seperti es. Alia menunduk, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa suaminya tidak akan mudah mengubah pendiriannya. Masa lalu Pak Raden sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Alia merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan dinding, bukan dengan manusia. Aku tidak meminta Anda untuk melupakan masa lalu. Tapi, kita tidak bisa terus hidup di dalamnya. Ada aku di sini, Pak. Aku juga memiliki hidup, mimpi, dan perasaan. Tapi setiap hari, aku merasa seperti bayangan di rumah ini, seolah-olah aku tidak pernah benar-benar ada untukmu, jika tak Alia, suaranya nyaris putus. Pak Raden hanya menatapnya tanpa ekspresi, namun matanya tampak berkabut, menyiratkan luka yang belum sembuh. Meski ia tidak mengatakan apa-apa, Alia bisa merasakan bahwa Pak Raden juga tersiksa oleh kenyataan ini. Malam itu, mereka tidur dengan jarak yang semakin lebar di antara mereka, meski ranjang yang sama masih menampung tubuh mereka berdua. Alia tahu bahwa ini bukan lagi tentang kesabaran atau harapan. Sesuatu di antara mereka sudah patah, dan meskipun keduanya tidak ingin mengakuinya, mereka tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan bahwa cinta tidak pernah benar-benar ada di pernikahan ini. Esok paginya, Alia membuat keputusan yang berat. Ia menemui Pak Raden di ruang makan, tatapan matanya tajam, namun di dalam hatinya ada rasa sakit yang dalam. Pak Raden, ikatannya pelan tapi tegas, ya aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku sudah berusaha, tapi aku tidak bisa menjadi seseorang yang hanya bertahan karena kewajiban. Aku ingin pergi. Aku ingin menjalani hidupku sendiri. Kata-kata itu keluar dengan sulit, namun Alia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Pak Raden menatap Alia dengan mata yang sedikit melebar. Ia tampak terkejut, mungkin karena ia tidak pernah membayangkan bahwa Alia akan berani berkata seperti itu. Ada keheningan panjang di antara mereka, sebelum akhirnya Pak Raden mengangguk pelan. Jika itu yang kau inginkan, Alia, dikatanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku tidak akan menahanmu. Kalimat itu membuat dada Alia terasa semakin sesak. Meski ia sudah siap untuk pergi, mendengar persetujuan dari suaminya tetap terasa seperti pukulan yang berat. Ini adalah akhir dari segalanya, akhir dari pernikahan yang sejak awal penuh luka, kesalahpahaman, dan kesedihan. Dengan langkah berat, Alia meninggalkan meja makan. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah yang mudah, namun ini adalah satu-satunya cara untuk ia bisa menemukan kebebasan dan mungkin, kebahagiaan. Meski masih ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya, Alia merasa bahwa ia akhirnya bisa menghirup udara yang lebih segar. Hanya waktu yang akan menjawab apakah ia dan Pak Raden akan benar-benar melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang menghantui hidup mereka.